Hai rekan komuters, siapa nih yang suka foto di stasiun? Ini dia tips mengambil foto atau video di area stasiun dengan aman. Selain handphone, kalian juga bisa menggunakan kamera mirrorless, kamera DSLR, kamera dengan lensa tele, dan kamera aksi, serta monopod. Jangan lupa izin buat kalian yang tujuannya untuk peliputan media dan kegiatan komersial ya. Saat kalian berada di stasiun, pastikan juga tetap mengutamakan keselamatan dengan tidak melebihi garis batas aman di peron, tidak mengganggu operasional, dan alur pengguna KRL lainnya. Itu dia tips-tips mengambil foto dan video saat di area stasiun. Jangan lupa share hasil foto dan video kalian ke sosial media KAI Komuter dengan mention @komuterline.